Nah, petilas yang ketiga yaitu ke situs petilasan Prabu Siliwangi di Cibulan Kuningan, yang konon katanya di dalam itu ada kolam dan berisi ikan. Kalau ikan itu adalah prajurit dulunya yang dikutuk oleh dewa. Di sini itu di Cibulan itu konon katanya tempat ada sejarahnya, yaitu peninggalan Prabu Siliwangi atau katakan Prabu Siliwangi. Tapi sekarang sudah dipakai ada tempat rekreasinya juga, yaitu kolam yang dijaga sama ikan-ikan. Konon katanya ikan-ikan itu adalah ikan-ikan dewa penjamahan dari para prajurit zaman Prabu Siliwangi yang dikutuk sama Prabu Siliwangi. Yuk kita lihat ke dalam, teman-teman. Kita diharuskan membeli tiket dulu ya, untuk dewasa 22.000, untuk anak-anak 20.000. Di dalam itu ada 7 sumur yang konon katanya sumur itu membawa karomah atau berkah. Kita lihat nih, ini sumur yang kita pertama masuk, sumur pertama, padahal itu namanya sumur ketujuh. Ini sumur ketujuh. Ini yang ketujuh. Kemudahan. Kepalanya harus pasang. Emang kesatunya di mana? Kesatu. Oh. Pertama dulu. Yang pertama dulu baru ketujuh, cina. Jero. Ya, sumur kahiji. Itu kahiji lah apa ya? Ustaz mana? Ini banyak yang ngasih koin. Sampai pukul 5. Ini bisa dalam pesannya. Ini mesti kubuk-kubuk. Itu bisa minum. Di heran pesannya. Ini baik dengan si bunget gitu tanya. Ya mandi. Ya mandi. Nggak lebih kebunin, saya lati kebunin. Boleh jangan minum, ini jangan mandi. Ayo. Keduanya ke sini, Bu. Yes. Ini ke ini sumur ke satu. Otaknya mang, Bu. Udah dibuang ke sana. Udah ya. Haji, otaknya mang, Haji. Pak Haji, sumur keempat, sumur kedua. Sejarahnya gimana ini teh? Ini peninggalan Prabu Siliwangi. Terus yang ninggalin di sini.
Pertapaannya kan di dalam. Ini kalau sumur ke satu manfaatnya apa? Ceritanya apa? Tiap sumur kan ada syariatnya, Bu. Ini nomor satu apa? Kejayaan. Nomor satu kejayaan. Dua keselamatan. Dua keselamatan. Dua pengabulan. Pengabulan. Empat kemuliaan. Kemuliaan. Lima cisadane. Apa? Cisadane. Cisadane. Artinya apa cisadane? Cita-cita. Oh. Cisadane itu. Terus? 6 cirencana. 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 7 kemudahan, Bu. 7 kemudahan. Berarti ada 2 ya kemudahannya? Iya. Ya satu lah. Eh, tadi yang ketiga? Pengabulan itu. Ke satu pengabulan. Nah, itu di pinuhan. Itu di lobar alaun anu. Ya, itu sok ngalade. Dua itu keselamatan. Oke, kanggo kanu YouTube-nya aya. Ya, ulah tuh Bu, ya Bu. Nah, ulah. Iya, cepetan aku. Hah? Enggak apa-apa. Udah. Ah, lewat sini. Lewat sini. Ini sumur keselamatan. Tinggali atau balik. Kalau tiksa itu kerat. Ya sebaik kalau bakalnya. Yes, ah. Pak tadi tuh. Itu bakalnya. Ini sumur keselamatan di Madura. Saya ikhlas. Eka hiji naon? Ka hiji teh. Tadi teh sumur apa ke satu teh? Kejayaan. Keselamatan. Bertahan. Ayo, 2000. Ini yang nunggu yang keselamatan. Namanya keselamatan itu biar kelihatannya gitu. Bapak Saha. Bapak DNP. Jangan di video enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dia memang enggak boleh. Ah, di TV aja ada. Kalau ini mah enggak boleh. DNP. Ini buat ke YouTube, Pak. Iya, makanya. Boleh. Oh, satu, dua. Ini sumur ketiga, keempat. Katilu merana. Tiga sini. Apa itu sumur apa namanya? Pengabulan. Pengabulan. Obul. Masuk, mari. Pertama di ujung belok kanan. Ini Bu. Ini jongkok. Ya iya tuh, masa enggak boleh? Ini kan boleh di tempat umum. Penting anu jaga anu di sorot. Bu, eta alur agak alur. Enter na. Nah. Kena. Bu, kan orang apa? Enggak apa-apa, Bapak kan viral engke. Bahaya. Kan ngomongin loba anu kadieu sih gua kurang lah. Iya, justru mana cenah nanya Bapak siapa? Pak Romdon. Nah, ada saya mau ketemu Pak Romdon cenah yang di sumur 3 sumur 4. Sumur 4 Pak Romdon. Pak Romdon. Bukan nama Paraya. Terus kali ke 4 sampai berapa sumur teh? Ke 5 yang di mana? Sumur ujung. Kelima,
hari 6. Ini yang kesekian tuh. Hah? Kurang bu. Ibu, bayar tentang apa? Kelima. Oh, pertama. Kelima apa? Sumur apa namanya? Oh, kelima. Oh. Ini yang keenam. Kelima. Lima, bu. Ada ya, bu. Kelima. Cisadane ya? Artinya apa, Pak? Buat cita-cita. Buat cita-cita. Jadi kita punya cita-cita minum di sini ya, gitu ya, atau ya, cuci nah, muka di sini. Iya, kelima diminum ada cita-cita. Nah, sumur nom ini. Cisadane. Cita-cita sang rezeki ini aku karena Allah. Cita-cita karena Allah. Ya, syariat, Bu. Kalau di sini yang penting niatnya karena Allah. Iya. Enam ya ketujuh. Enam cara ketujuh kemudahan. Biar itu yang ada balongnya. Ya, sama mandi yang terakhir. Kalau rombongan mending itu pada mandi daripada dirinya mah. Hmm? Mending dirinya daripada itu utai gitu. Mau mandi ya dulu. Cita-cita ke. Rombongan Tangerang, Lebak. Rombongan Tangerang Bandung biasanya hari bakbu rombongan bisnya. Ingat di Gunung Mas di Arimbak mau di Tangerang. Iris. Saya panas lain. Aya di itu di Palikido. Kamu mana itu Pak Jarok itu? Ya Kakak di mana Pak Jarok? Di Lebat. Ah, Pak Prabu Sriwangi. Lebat iyo. Lebat mana iyo? Iyo. Kadi iyo masuk kadi iyo. Iya, udah itu mah. Enam cirencana cirencana semua rencana yes ini tadi terakhir ini tempat apa Patilasan Prabu Siliwangi. Iya nanti sumur ketujuhnya ya. Kejayaan, kejayaan. Oh ya kemudahan, sumur ketujuh kemudahan. Aduh iya ya ini situs Petilasan Prabu Siliwangi. Cik, bak, ini
Itu nyimpanan di mana, Pak? Oh, iya, ketujuh dah. Oke, doa ulang kan dia, Pak. Pak, dia bisa tujuh dah. Bu, ketujuh, Bu. Iya. Pak, sini, Pak. Pak, sini, Pak. Penuh. Ya teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti ada season kedua atau part bagian kedua yang masih di Cibulan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum.